Literasi Indonesia senang sekali. Hari ini kita berjumpa lagi di program Literasi Indonesia bersama saya, Yusin Sila, dan juga... Angga Andika. Ya hari ini kita punya topik yang menarik sekali ya. Apa Angga. itu Justin? Yaitu kenali calon uh -huh. pemimpin yang memiliki visi ke Indonesiaan Wah benar banget karena kan ini 15 Februari semakin hari semakin dekat dong. Iya kurang lebih 5 bulan lagi ya. Betul dan nanti di tanggal 19 Oktober 2023 yep. untuk jadwal pendaftaran capres dan cawapres akan segera dimulai. Betul dan waktunya sudah sangat singkat nih uh -huh. menuju ke sana dinamika politik di tanah air juga sudah semakin memanas dan hari ini kita akan membahas. Topik yang menarik ini dengan siapa? Sama ya? siapa Justine? Sama seorang yang luar biasa. Pasti kalian sudah kenal. <laughs> Apalagi kalau bukan Bang, bang Yudi Latif. Lati, seorang cendikiawan muda. <laughs> oh, <okay>. <laughs> <laughs> 20 tahun lalu muda. Sekarang ya, udah ya. mulai <laughs> <laughs> menua. Ya, muda terus kayaknya. Muda emang gak boleh. Ya. <laughs> bilang lain daripada itu begitu. Ya. Walaupun udah putih-putih rambutnya. -putih, <laughs> <dan muda, laughs> tapi ya. jiwanya masih muda. <laughs> bang Yudi jiwanya sehat. Jiwanya tetap muda. Muda. Tetap yeah. sehat ya. Bang ini kan apa ya bentar lagi udah 14 Februari dan juga Oktober menuju Februari itu pun gak gak lama ya singkat. Berarti kan artinya kampanye itu kan juga akan berlangsung sangat singkat. Ya. Pasti kan sulit nih bagi para pemilih apalagi yang masih swing voter gitu ya. Kalau mungkin yang udah punya pemilih uh, militan gitu udah dari sekarang udah tahu mau udah visinya tahu, mau kayak apa kayak udah kepilih sekarang <laughs> gitu ya tapi dengan 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 waktu kampanye yang hanya singkat itu hmm. bagaimana nih kita bisa mengenali para pemimpin yang mungkin punya visi keindonesiaan. Iya, jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi justru karena masa kampanye itu pendek. Hmm. Jadi para pemilih itu harus bisa mengenali kandidat pemimpin nasional itu dari rekam jejaknya, track record Kenali rekam jejaknya dan dalam mengenali rekam jejak itu Mestinya pemimpin yang ingin dipilih itu harus sungguh-sungguh diperlukan untuk keindonesiaan ini. Jangan terpleset pada tengkar-tengkar menghabiskan waktu kita untuk tengkar identitas. Tengkar-tengkar ya. yang sebenarnya tidak menjadi fondamen bagi kemajuan bangsa dan belum tentu tengkar-tengkar itu menyelesaikan masalah, masalah ya. yang diperlukan untuk ya. mengatasi dan memajukan bangsa ini. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita mengenal rekam jejak kita harus para pemilu dihadapkan satu apa semacam gambaran gitu pemimpin yang diperlukan untuk Indonesia itu seperti apa nah menurut saya kan setiap politik itu ya bukan hanya kuasa demi kekuasaan ya bukan hanya setiap lima tahun lalu dari ritual pemilu ke pemilu kan tapi politik itu kan punya mandat untuk melakukan namanya itu transformasi sosial untuk mencapai cita-cita nasional kita, gitu. jadi oh. bukannya memilih orang jadi presiden sekedar untuk jadi presiden lima ya. tahun, uh -huh. tapi mereka yang sungguh-sungguh bisa membawa bangsa ini mendekati cita-cita uh -huh. kenapa kita dulu membentuk negara ini. Oke, okay. seperti yang kita tahu juga kan sekarang ya uh, ada yang ingin melanjutkan, ada ini melakukan perubahan. perubahan ya. Gitu, ya. Nah, apa yang harus kita cermati betul begitu ya? Uh, apakah kita harus memilih? yang memang harus memberikan keberlanjutan atau juga ah kayaknya memang harus berubah gitu ya sementara memang kita sampai sekarang mungkin masih samar-samar nih uh, walaupun mereka bilang katanya akan memberikan keberlanjutan atau ya. juga memberikan perubahan tapi sampai sekarang kita nggak tahu apa yang mau dilanjutkan atau juga apa yang mau dirubah gitu dan sebenarnya dan mungkin juga bagaimana kacamata kita ya. Yudi tentang kepemimpinan sekarang apakah mm -hmm. perlu dilanjutkan atau diubah <laughs> ya oke okay. sebelum menjawab dilanjutkan atau tidak <laughs> Kita harus menyelesaikan dulu tadi adalah apa yang harus ditransformasikan yang dari kehidupan bangsa ini. Paling tidak ada dua ciri penting dari kenyataan nasional ini yang memerlukan kepemimpinan yang bisa mengatasi dua hal itu. Pertama, Indonesia ini kan masyarakat majemuk. Ya, betul. Kita berbilang agama, berbilang suku, etnis, adat. Oleh karena itu, kita memerlukan kepemimpinan yang bisa memperkuat integrasi nasional hmm. bukan pemimpin yang malah mengoyak hmm. persatuan nasional yeah. okay. karena apapun yang kita ingin tuju kalau bangsa ini berantem terus hmm. energi nasional kita habis, habis untuk ya. bertengkar hal, hal yang remeh-remeh hanya perbedaan identitas seluruh energi nasional kita itu tidak bisa dikerahkan untuk menuju pencapaian-pencapaian yang peradaban yang lebih tinggi kan hmm. jadi dalam negara majemuk kayak Indonesia kita memerlukan pemimpin yang punya track record hmm. di dalam bagaimana disimpul persatuan dari keragaman Indonesia itu pertama kualitas okay. pemimpin Indonesia itu harus mampu menjadi apa menjadi titik temu dari banyak perbedaan menjadi satu kekuatan integrasi nasional mm, yeah. kedua kita tahu problem Indonesia ini karena kita mewakili ekonomi pasca penjajahan itu selalu diwarnai oleh kesenjangan yang lebar yeah. kan? dan kita tidak bisa menutup mata bahwa tingkat kesenjangan sosial di Indonesia makin lama makin lebar mm oleh karena itu kita memerlukan kepemimpinan yang bisa bagaimana mendistribusikan keadilan kesejahteraan lebih baik mm, yeah. dan untuk itu juga berarti kan bukan cara membaginya tapi bagaimana cara memperbesar kue ekonominya yeah. dengan cara sumber daya alam yang dikaru, sebagai karunia Tuhan itu harus bisa diolah dengan inovasi teknologi sehingga bisa memberi nilai tambah yang lebih besar kalau nilai tambah yang lebih besar lebih banyak kemakmuran yang bisa distribusikan bagi banyak orang mm. Oleh karena itu berarti selain kita itu di hadapan pertantangan bagaimana untuk mendistribusikan kue ekonomi, tapi juga menumbuhkannya dengan pendidikan, inovasi, teknologi yang bisa mengolah. Contohnya misalnya Pak Jokowi sudah mulai dengan hilirisasi ya. itu sekarang. Tadinya ya. kita hanya mengekspor bahan mentah, ya. sekarang mulai dihilirisasi. Tapi nanti harus lebih dari itu. Ya. Tingkat inovasinya, pengolahannya harus lebih luas, lebih canggih sehingga apa kue ekonomi kita makin besar sehingga lebih banyak yang bisa didistribusikan. Nah, jadi kita memerlukan dua tipe pemimpin, eh, kepemimpinan yang bisa mendorong eh, pembangunan manusia, pembangunan inovasi teknologi, ya. tapi saat yang saya juga berkomitmen untuk mengembangkan, me -apa, memperluas eh, kesejahteraan umum, bukan hmm. hanya kemakmurannya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, itu dua karakter pemimpin yang Diperlukan oleh kepemimpinan nasional hmm. di masa yang akan datang. Dua karakter ini kan secara nggak langsung memang sudah menunjukkan harusnya dilanjutkan ya. Hmm, ya. Uh, yang sudah dikerjakan nah, oleh pemerintah Pak Jokowi saat ini. Betul. Tanya. Dalam hal tadi itu dua, merawat persatuan dan merawat keadilan, cara membangun yang baik itu harus senantiasa bisa mempertahankan warisan-warisan baik. Hmm. Betul. Karena tidak mungkin juga transformasi menuju Ekonomi pengetahuan, apalagi sekarang kita hadapan pada isu global warming. Ya. Kita perlu energi hijau. Ya. Itu tidak mungkin kita bisa mengadres masalah-masalah itu kalau tiap pemerintahan berganti, berganti program. Hmm. Jadi di dalam hal, hal yang sudah basicnya sudah kuat, hmm. harusnya kita lanjutkan. Ya. Jadi jangan selalu ada mentalitas. Asal beda dari pemerintahan sebelumnya, hmm, gitu. Tapi iya. tentu saja keberlanjutan ini bukan berarti yang buruknya dilanjutkan. Ah, gitu. iya, iya. Tetap dipilih <laughs> lah pasti. Iya. Yang ya. baik baiknya kita lanjutkan. Iya. Kalau yang kurang atau yang buruk, ya jangan dilanjutkan, gitu. Oleh karena itu memerlukan tingkat kedewasaan pemimpin. Iya. Jadi bukan asal sekadar beda, asal sekadar berubah, gitu. Iya. Berubah untuk apa yang harus diubah dan berubah untuk alasan apa? Iya. Itu harus jelas gitu, bukan ya. hanya sekedar berubah demi perubahan ya, hmm. berubah untuk sesuatu yang lebih baik, bukan berubah hanya sekedar beda hmm. dari pemerintahan berikutnya. Jadi memerlukan tadi itu, apalagi Indonesia itu kan negara katanya dengan semangat keluargaan, hmm. gotong royong, gotong royong. Jadi jangan punya mentalitas setiap pemerintahan berganti apapun yang diwarisi dari sebelumnya itu dihancurkan di, semua ya. Di, kan. iya. Sampai kapanpun kalau begitu ceritanya kita tidak akan mencapai kemajuan yes. ya. karena kemajuan itu memerlukan continuity ya. memerlukan keberlanjutan apalagi inovasi teknologi gak mungkin selesai 2 tahun tiga tahun inovasi teknologi itu memerlukan keberlanjutan ya. jadi artinya di sini kita hati-hati dengan slogan asal berubah ya hmm. berubah itu harus demi sesuatu yang lebih baik dan berubah itu artinya tetap mempertahankan sisi-sisi baik dari masa lalu hmm. senantiasa mengupayakan cara-cara metode-metode yang bisa menyempurnakan apa yang kurang baik dari masa lalu itu artinya gitu. masyarakat rakyat Indonesia pun harus jeli juga ya bagaimana melihat hmm. uh, terutama janji-janji hmm. kampanye calon-calon pemimpin hmm. apakah itu realistis atau hanya janji semata aja, asal buat aja nah itu betul juga itu ya uh, jadi menilai pemimpin itu juga bisa dilihat dari apakah janji-janjinya itu hanya isapan jempol yep dos uh, semacam uang aja, awang -awang hanya seberat <laughs> janji-janji palsu ya, hmm. yang dalam realitasnya mungkin tidak bisa dieksekusi. Yeah. Contoh aja misalnya janji tentang bahwa misalnya kalau saya terpilih saya gratiskan BBM gitu. Hmm. Nah itu itu direalisasikannya mungkin, susah. Ya. Itu dari mana? Susah, gitu. agak susah, susah <laughs> ya, gitu. Agak susah. Jadi ini juga pembelajaran bagi pemimpin dan sekaligus juga voter rakyat. Yeah. Jangan terlalu mudah berjanji untuk sesuatu yang tidak bisa dieksekusi. Ya. Tidak realistik. Dan rakyat juga jangan terlalu mudah terbuai oleh janji-janji yang tidak punya basis rasionalitasnya gitu. Disitulah kemampuan memilih itu menjadi sangat penting ya. Karena salah memilih pemimpin. Ini, ini menarik ya seorang Clinton, Clinton ya. bilang begini, gini. Seni dari memimpin itu dia bilang, kita harus menyelesaikan masalah-masalah hari ini kalau tidak menyelesaikan masalah konsekuensinya bisa berkelanjutan. Ya. Tapi juga kalau mengeksekusi asal mengeksekusi, bebannya juga baru, generasi ya. maka, masa depan akan Oke. terbebani. Gitu. Ya, ya, betul. Oleh karena itu hati-hati di -hati dalam memberikan janji dan memberi, melakukan eksekusi terhadap program-program mm -hmm. hari ini karena dampaknya yang akan menanggung adalah generasi yang akan datang betul. betul. Kalau, mem, ya. kalau dalam pacaran jangan terboyong janji manis Iya yeah, benar. Biasanya janji oh, janji manis pilih pemimpin, itu Pilih janji yang realistis ya. <laughs> no, no, no. Ya, no. ya apalagi pemimpin kita saat ini gitu ya Pak Jokowi kan, yaitu tadi uh, selalu kerja 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 yeah. gitu ya, nggak pernah banyak ngomong soalnya, langsung dikerjain gitu. Yeah. Bahkan akhirnya kita sadar betul begitu ya Pak Jokowi pengen supaya Indonesia damai agar tadi pertumbuhan ekonomi segala macam bisa berjalan dengan baik, gitu oh. ya rekonsiliasi benar-benar uh, di di dijalankan begitu ya. yang tadinya lawan sekarang berteman begitu ya. bisa satu pemerintahan agar uh, damai begitu nah apakah di 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 2024 nanti ini akan bisa seperti, seperti ini, ini, ini ya. yang kita pengen gitu ya mudah-mudahan bangsa ini bisa belajar ya tadi itu harus makin dewasa karena sebenarnya kan pemilu itu juga bukan hanya sekedar pesta demokrasi ya. ya, pemilu juga mestinya kan suatu arena di mana para politisi itu juga bisa melakukan pendewasaan diri gitu, kekalahan dan kemenangan itu hmm. harus selalu menjadi bahan pembelajaran dan apapun yang terjadi jangan sampai kekalahan, dan kemenangan itu jangan menjadikan rakyat sebagai menjadi korban gitu. Ya. Nah disitulah perlunya kematangan pemimpin. Jadi gini sepanjang sejarah Indonesia. Antar para politisi itu pasti selalu ada perbedaan-perbedaannya, hmm. ada tengkar-tengkarnya. Hmm. Misalnya ada antar Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir. Hmm. Sebagai politisi itu selalu ada perbedaannya. Selalu ada perbedaan perspektif, hmm. perbedaan visi, perbedaan metode cara menyelesaikan. Hmm. Tapi yang harus kita pelajari dari peneri bangsa, apapun perbedaan-perbedaan ideologi, perbedaan pilihan, ketika sudah masuk pada satu nasional interest, hmm. kepentingan bersama. Mereka yang berbeda itu bisa berdiri di hadapan, sama-sama di dalam kepentingan nasional. Saya ingin ngasih contoh misalnya kasus konferensi Asia Afrika di Bandung. Hmm. Itu kan setelah pemilu 55 yang luar biasa heboh gitu. Ya. Dan di awal gagasan itu tidak semua politisi setuju juga, ini kita baru merdeka, baru pemilu ya. kok. Tiba-tiba bikin pajatan <laughs> besar. Tapi kemudian ketika gagasan itu ternyata pada akhirnya mendapatkan sambutan internasional. Apapun perbedaan-perbedaan garis politik demi nama baik nasional itu berdiri di belakang kepentingan republik semua. Nah begitu pun saya kira itu harus jadi bahan pelajaran bagi para pemimpin kita hari ini. Apapun yang terjadi dalam kontestasi-kontestasi pemilu hmm. itu jangan sampai yang menang jadi arang yang kalah jadi abu. Hmm. Semua harus menang. Ya, ya. Karena kan apa artinya kemenangan kalau kemudian itu harus meminggirkan apa rakyat yang mendukung lawan kontestannya gitu kan karena kan kemenangan tuh jadi kemenangan bersama begitupun kekalahan jangan sampai mengembangkan satu semangat pokoknya selama lima tahun apapun yang jadi kebijakan pemerintah itu baik buruk akan selesai katakan buruk <tik> <G> <tik> gak, gitu. ya, ya, ya. setelah pemilu apapun yang terjadi itu adalah semua harus berpikir baik itu dari segi pemimpin maupun rakyat sama-sama untuk kepentingan nasional yang lebih baik. Saya kira begitu. Iya. Tadi bicara lagi soal apa namanya kematangan pemimpin itu penting sekali. Nah, hmm. salah satunya juga soal rekam jejak. Mungkin Bang Yudi bisa jelasin lebih detail rekam jejak ini apa sih yang perlu kita 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 kita, kita lihat? Apakah uh, mungkin kepemimpinannya sebelumnya di eksekutif ya. atau lain-lain? Biar masyarakat kan bisa tahu. Iya, jadi jadi kan gini katanya. Jadi gini ya. Pertama, hakikat demokrasi itu sebenarnya pada awalnya itu bukan memilih orang, mm. tapi memilih kebijakan. Mm. Jadi itu kan ada teori namanya the justification of the state. Dasar suatu eksistensi negara atau pemerintahan itu bisa diterima itu akibat apa? Kalau kebijakan negara itu mendapatkan persetujuan dari rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yeah. Makanya kan dulu itu di awal demokrasi ketika di Athena warga kota itu semua diundang berkumpul di agora. Setiap kebijakan yang menyangkut warga kota seluruhnya merupakan ya? persetujuan dari ya. rakyat itu. Karena waktu itu belum ada ini kali belum ada WhatsApp group. Iya jumlahnya jadi, jadi masih, jumlahnya kan masih terbatas. terbatas. Jadi rakyat menentukan kebijakan seluruh rakyat nah, yang nah. berhak ya, yang dewasa, yang punya hak. Ya. Nah, Kemudian setelah kebijakan itu dirumuskan bersama, kan memerlukan ada eksekutornya nih, siapa yang menjalankannya, barulah dari sekian banyak warga yang ikut itu diundi, Oke okay. oh, sengaja diundi supaya rakyat ini tidak melakukan uh, mobilisasi kekuasaan untuk menjadi Satu eksekutifnya okay, gitu. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, tapi kan kita tahu ketika jumlah warga makin banyak, yeah. apalagi Indonesia lebih dari 250 juta, hampir 300 betul. juta. Hmm. Gak mungkin setiap kebijakan itu harus melalui referendum, ya, melalui ya. persetujuan rakyat. Gak Lama, mungkin. Lamaan dan Gak mungkin geografinya. Ya. Maka perlu ada wakil rakyat, perlu ada juga ada eksekutifnya. Hmm, ya. Nah tapi harus diingat ya sekali lagi, bagi wakil rakyat dan pada eksekutif itu sadar betul mereka itu terpilih untuk mewakili aspirasi dan kebijakan yang diharapkan oleh rakyat. Hmm. Nah, oleh karena itu juga dalam memilih rakyat harus tahu. Ya. Kita kira dari pemimpin ini siapa yang bisa diandalkan memenuhi aspirasi dan kebijakan yang diharapkan itu. Nah, gimana caranya? Lihat tadi itu, lihat aja rekam jejaknya. Apakah pemimpin itu ada ada pernah antara ucapan dan tindakannya itu ya bertentangan 180 derajat itu kan rekam jejaknya baik rekam jejak mungkin pemimpin politik yang berlatar dari kepala daerah hmm. atau belakang dari menteri ya? menteri atau, atau gubernur dari ya? gubernur atau anggota DPR hmm. kan ah, pasti ada rekam jejaknya bisa dicek apakah betul-betul mereka memperjuangkan aspirasi rakyat hmm. apakah berkhianat gak terhadap apa yang di, yang dijanjikan dengan kenyataannya itu hmm. nah, ini atau tidak nah itu untuk mengukur meraba bahwa kalau pemimpin itu menjanjikan sesuatu, ada keyakinan bahwa itu akan menjadi kebijakannya gitu. Mm. Karena kalau pemimpin itu jadi bisa dipegang ucapannya, itu kan bisa jadi kemudian kita pikir dia akan bisa menjalankan kebijakan yang kami harapkan, tapi kan akhirnya ternyata berianat gitu. Mm. Makanya rekam jejak itu menjadi sangat menjadi indikator mm. bahwa dengan memilih seseorang saya yakin aspirasiku Harapan kebijakan yang ingin aku kembangkan di negara itu akan dijalankan oleh dia. Betul. Itu maksudnya. Jadi memang situasi saat ini bicara soal rekam jejak, jejak juga kadang-kadang sih menjadi polemik di masyarakat juga gitu loh. Yeah. Karena masyarakat ini kan udah istilahnya udah punya pilihan sendiri-sendiri yeah, di saat membahas soal atau berdiskusi soal rekam jejak, semua udah punya pandangan masing-masing. Bahkan dengan angle yang berbeda-beda. Dengan pastinya angle yang ya? berbeda-beda. Yeah, yeah, yeah. Ya itu terutama sekarang kan ak akibat sosial media, yeah, akibat betul. post truth. Yeah. Betul seolah seringkali kadanya kalau kebohongan diulang berkali-kali bisa yep. dianggap sebagai kebenaran. kebenaran. Kan? Yeah. Tapi disitulah perlunya kemampuan untuk uh, apa kita ber berpikir jernih, nalar yang sehat dan betulnya literasi tadi itu ya. Literasi oh. tadi. Nah ini literasi <laughs> ini penting. Literasi itu menjadi penting dan ya intinya literasi itu kan pertama nalar logiknya itu harus benar, logikanya itu benar. Gitu. Kedua adalah nalar etiknya harus benar, jadi bukan hanya karena sentimen identitas atau apapun, lalu apapun yang diucapkan seseorang akan kita tolak gitu, nalar etisnya dan kemudian baru kemudian nalar pengetahuannya, wawasan, dan itu itu penting dan ini problem ini memang bukan hanya problem menjelang pemilu ya, itu juga problem kita dalam kehidupan di era terus ini dua. Iya, nalar etis nalar tadi itu nalar literasi nalar etis nalar logika Logik, itu harus iya. kita rawat kalau enggak kita mudah dimanipulasi apalagi sekarang tadi itu ada begitu banyak buzzer ada banyak begitu hmm. banyak uh, engineering untuk manipulasi pencitraan kalau kita tidak nalar literasi nalar etis dan nalar et, nalar logiknya Logik, tidak iya. kuat kita bisa terombang ambing iya. hmm. Saya kira itu, nah, makanya kan, uh, dengan keberagaman yang kita punya nih, sebenarnya kan memang kita butuh banget sosok pemimpin yang bisa, yaitu punya keindungan, rasakan kalau Indonesia ini dengan beragam justru bisa mempersatukan begitu, oh. bukan akhirnya malah uh, memecah belah gitu. Kira-kira udah dapet belum ya, kira-kira nanti buat 2024 nih, Bang Yudi? Jadi gini tentu namanya pemilihan itu, jangan berpikir. Kita dalam situasi yang selalu ideal, hmm. seolah-olah kita bisa menemukan figur paripurna yang, hmm. yang berbagai ukuran itu sempurna itu itu <laughs> nonsen. Pertama yeah. tidak ada manusia yang sempurna. Kecuali yeah. kejuakan kan pemimpin itu juga mencerminkan kondisi rakyat. Yeah. Pemimpin itu mencerminkan kondisi masyarakat. Jadi kalau kita ingin melahirkan satu pemimpin yang luar biasa besar mm. agung, ya kita harus memperbesar diri kita sendiri juga. Yeah. Baru kita bisa karena itu kan pemimpin itu percerminan dari kenyataan masyarakatnya. Jadi kita pada akhirnya di dalam memilih itu ujungnya namanya itu primus inter pares. Iya, artinya ya yang terbaik di antara yang biasa-biasa aja gitu. Jadi jangan terlalu punya idealisasi akan menemukan superhero yang kayak Marvel yang <tuh> segalanya bisa <tuh> yeah. ideal gitu yeah. tidak? Pemimpin demokrasi akan dihadapkan berulang kali akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa kita akan memilih di antara yang biasa-biasa. Dan problem etika itu bukan kesulit problem etika itu ya, etika memilih ya, bukan ya. soal oh, dihadapkan pada hitam dan putih. Kalau hitam ya. dan putih gampang tuh. Ya, gampang liatnya. Gampang melihatnya. <laughs> Aku pilih putih gitu. Ya. Tapi justru problem etika itu diuji ketika yang diantara yang abu-abu. Abu-abu itu kira-kira abu-abu mana yang masih. Uh, ya. Nah, itulah di situ. Itu problem setiap pemilihan di situ. Ya. Jadi kita harus realistis tidak ada satu adil yang sempurna itu. Ya, hari ini kan kita bicara soal calon pemimpin, tentunya kita fokus juga soal calon presiden wakil presiden yang akan hmm. menjadi kodalah lah hmm. untuk hmm. Indonesia ini. Nah, dengan uh, Pak Jokowi dua periode ini kan tentunya menggeser juga sih uh, stigma atau uh, figur pemimpin Indonesia yang bukan lagi lahir dari elit elit partai. Hmm. Pak Jokowi satu satunya memang lahir dari, dari Balah, ya? akar rumput gitu hmm. loh Pak. Apakah ini juga akan menjadi uh, salah satu pegangan untuk 2024 atau gimana? Ya, jadi pertama gini, memang Pak Jokowi ini dimungkinkan oleh sistem rekrutmen kepemimpinan yang relatif apa ya, terbuka yang apa? Dan partai politik juga punya kesediaan hmm. untuk mencalonkan figur-figur yang selal, yang tidak selalu harus dari warga sendiri elite. atau dari dari apa ya dari semacam dari elit partai oh lah iya. gitu. nah itu kan tapi atas dasar track record dari tadi itu track record dari mulai dari kaki-kaki kabupaten kota gitu kan dia bisa agak menyelesaikan masalah tingkat dua gitu kan itu udah pengalaman karena kita lihat uh, uh, yang salah satu elemen yang harus kita pelihara itu itu adalah mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang terbuka dan tidak harus selalu berasal dari Kali kader partai, partai yang sudah lama ya. tapi punya potensi hmm. jadi partai itu sebenarnya semacam katalis ya hmm. untuk memberi kesempatan pada putra-putra terbaik bangsa dari apapun latar belakang sosial ekonominya selagi dia punya merit ya. partai bisa mengendorse itu dan dalam pengalaman kita pemilu selama ini sering kali kepala-kepala uh, daerah yang maju bukan atas dasar daya belinya ya yeah. tapi atas prestasinya yeah. dan demi pres, atas dasar prestasi itu tidak merasa perlu harus memberai partai menyogok partai mm. tapi justru di endorse oleh partai itu biasanya yang berhasil mm. contohnya kasus Risma di Surabaya yeah. dulu dia bukan berangkat dari latar belakang partai yang lama yeah tapi dari ya? rekam jejak dia, hmm. kemudian kemudian terbentuk citra positif dan meskipun mungkin daya belinya bahkan mungkin tidak perlu harus memberai partai itu, hmm. tapi kemudian diendos oleh partai dan berhasil gitu. Hmm. tapi biasanya calon-calon kepala daerah yang datang hanya dengan kekuatan daya belinya itu biasanya justru eh, apa tidak melahirkan prestasi-prestasi yang yang mengagumkan. Hmm. Nah, makanya partai juga harus Menimbang-nimbang betul bahwa rakyat itu juga tidak tidur gitu, jadi tidak hanya mencalonkan nanti orang yang hanya atas dasar kekuatan finansialnya, mm -hmm. tapi lihat bagaimana suara rakyat itu, bagaimana pemimpin itu beresonansi gak dengan selesai kebatinan rakyat. Kalau pemimpin itu beresonansi dengan suatu kebatinan rakyat, meskipun mungkin dari ukuran kalkulasi finansial, ini bisa menyumbang apa ya, gitu. Ya. Mungkin tidak terlalu meyakinkan tapi ingat pada ujungnya adalah rakyat juga tidak tidur. Ya. Pasti dia akan memimpin pemilih yang bisa dipercaya. Gitu. Apalagi masyarakat kita memang sudah pintar ya dalam ya. pandangan mereka soal memilih, politik ya, dalam bener. memilih. Sudah ya. lebih jeli begitu udah sekarang ya. ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong capres, cawapres kalau capres mungkin sekarang udah ada gambaran nih beberapa. Tapi ya. yang lagi lagi heboh nih kan soal pemilih cawapres ya. nih. Ya. ya. Kalau yeah. kita lihat juga kan mungkin ada yang mungkin sudah memilih, tapi kan juga masih belum final nih. Karena yang bakal final nanti ya di tanggal 19 Oktober yeah. begitu. Yeah, yeah. Masih cair banget nih. Masih cair. Yang mungkin banget. sudah deklarasi pun mungkin masih bisa digoyang-goyang gitu yeah. ya. Nah, kalau capresnya udah ada nih kita tahu. Yeah. Semuanya uh, punya rekam jejak. Yeah. Ada yang dari gubernur, ada yang dari menteri, menteri. begitu ya. Yeah. Uh, jadi bisa terlihat lah rekam jejaknya. Nah, ketika nanti kita melihat pasangannya. Apakah memang sama nih kita harus memilih yang sudah memiliki rekam jejak atau mungkin dia belum pernah jadi apa-apa ya. atau gimana tuh? Iya kalau Wapres selain tentu rekam jejak baik untuk Capres, Wapres penting ya. ya. Tapi juga pasangan ini kan harus bisa saling melengkapi. Ya. Jadi kalau kita lihat bercermin pada Soekarno dan Hatta hmm. itu, itu... Itu dynamic itu, gue. Tipe gue ideal gue. ya. <laughs> kita lihat itu saling mengisi. Ya. Jadi kalau Soekarno itu namanya... Solidarity Maker, jadi tadi itu integrator. Bung ya. Karno itu kehebatannya menjadi simpul persatuan nasional. Ya. Tapi dia agak memiliki kelamaan dalam mengeksekusi hal-hal detil. -hal ya. Nah disitulah Kata sebagai seorang teknokrat yang hebat yang sebut hmm. administrator bisa mengeksekusi mengimbangi, ya, mengimbangi ya. atau menyempurnakan hmm. dari Bung Karno itu. Okay. Nah, pola ini menurut saya harus, di, harus jadi pegangan gitu. Jadi antara capres dan cawapres ini harus bisa saling melengkapi. Saling melengkapinya bisa macam-macam, bisa jadi atas dasar misalnya representasinya seperti apa. Saya yang satu nasionalis, yang satu mungkin dari kalangan religius whatever lah atau yes. yang satu tadi solidarity maker, tendensinya adalah pada big picture, isu ide ide besar, visi-visi mm -hmm. mm -hmm. visi besar. Yang satu lagi pada kemampuan menata kelola manajemen pada tingkat detail yeah. gitu. Mm -hmm. Karena manusia itu selalu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing semua dua pasangan ini harus bisa saling melengkapi jangan semuanya jago pidato wakilnya juga jago pidato, pidato aja. Ya. Jadinya punya dua matahari ya, ya. Itu, gitu. itu tidak saling melengkapi gitu. hmm. oke okay, berarti memang harus cari yang benar-benar ya walaupun tadi dibilang tidak ada yang mungkin ideal ya. sekali banget gitu ya paripurna tapi paling tidak itu bisa melengkapi betul ya. apalagi 2024 ini memang kayaknya bukan pesta capres lagi malah cawapres yang <laughs> yang yang memang bikin Soal semua orang naksir, siapa nanti pasangannya ya. gitu ya? Dan memang ini juga menentukan pilihan si uh, uh, bang Yudi karena di medsos kita baca ya, hmm. oh kalau cawapresnya ini saya nggak mau milih lagi cawapres ini. <laughs> <laughs> ya, itu, kita gimana itu? Iya apalagi ada kelihatannya agak beda pemilih yang akan datang dengan pemilu sebelumnya ya. ya. Kalau sebelumnya kan dua pasangan. Betul. Gitu. Hmm. Jadi kalau dua pasangan uh, posisi wapres tidak terlalu menentukan. Yeah. Sekarang paling tidak sampai hari ini tidak <laughs> <saya> <tahu, laughs> ya. Paling tidak kelihatannya nah. sampai hari ini mungkin mungkin lebih dari dua, dua pasangan. Yeah. Kalau lebih dua pasangan kan bagaimanapun kan ceruk pasar ini makin hmm. ketat yeah, di, yeah. Di, 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 di persaingkan kan, yeah. Oleh karena itu memang posisi wapres itu menjadi sangat penting okay, untuk yeah. memperluas kerangka dukungan. Gitu. Selain tadi itu memperluas kerangka dukungan juga posisi wapres itu akan harus bisa dilihat bisa saling melengkapi dengan capresnya intinya bisa saling melengkapi ya itu kalau udah jadi incinya. apakah benar ini cinta sejati atau bukan <tuk> <tuk> ya. bisa tahu. saling melengkapi dari dua hal baik dari segi kemampuan memperluas jaringan pendukung ya. sama saling melengkapi dalam hal tadi itu karakter masing masingnya tuh jangan jangan Tendensinya se sejenis. Iya betul. Gitu. Ya, betul. Se Kalau sejenis. satu pintar orator ya, yang satunya pintar eksekutor. Ya, gitu. Kayaknya. Bisa kita jadiin ukuran enggak sih ya dengan kejadian-kejadian sekarang gitu kan? Hadinya bareng gitu ya, hmm? udah setahun lebih bareng-bareng, tiba-tiba bisa atau udah tidak tidak bersama oh, lagi begitu. capres, -capres Apakah ya? bisa jadi satu ukuran juga? Wah, berarti ini. Uh, mengurus satu koalisi aja belum bisa begitu <silence> apalagi mengurus negara gitu. Oh, <silence> bisa nggak sih gitu? ini capek-capek gimana? <silence> ya kalau itu kan kita kalau soal antara nomor satu, nomor dua semula bersatu lalu pisah jalan yeah. itu mm -hmm. sudah banyak terjadi di pilkada-pilkada kan? yeah. Banyak saya retakan mm -hmm. di pilkada-pilkada itu -pilkada. bahkan sampai yang wakilnya itu mengundurkan diri Iya yeah, betul. Di tingkat nasional mungkin presiden itu belum pernah ada karena gini sebenarnya kalau di tingkat wawancara nasional, biasanya antar periode ya. Enggak, posisi presiden tuh jauh lebih decisive, lebih menentukan okay. yeah. ketimbang kewenangan dari okay. wakil presiden. Yeah. Jadi makanya di sini posisi wakil presiden tuh ada dua tipe ya, ada yang sebut dengan aktif, wakil presiden yang aktif, wakil presiden yang pasif. Kalau wakil presiden yang aktif di dalam batas-batas kewenangan yang terbatas, dia terus mencari gagasan-gagasan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk melengkapi atau meng, apa, melengkapi program-program yang diinisiasikan di oleh presidennya. Tapi ada dua wakil presiden yang pasif ya sudah kewenangannya terbatas udahlah paling aku gunting pita aja gitu. Yeah, 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 yang kita inginkan di Indonesia adalah aktif vice president tapi juga ngerti batas-batas kepatutannya. Jangan juga jadi berpretensi untuk menyaingi matahari kembar. Karena itu kan ber berbahaya sekali untuk keutuhan kepemimpinan nasional. Wah, itu, wow, itu, itu juga luar biasa banget ya. Iya memilih mungkin, yang bisa melengkapi bukan akhirnya nanti uh, baru satu tahun dua tahun udah kelihatan gak akur <laughs> Aduh, jangan deh apalagi yeah. sampai cerai kan yeah. <laughs> mudah-mudahan dia kan nah mungkin terakhir dari yeah. uh, dari bang Yudi close statementnya bagaimana uh, kesimpulan lah dari hmm. obrolan kita hari ini atau mungkin pesan-pesan buat masyarakat di sana untuk lebih jeli kritis bagaimana memilih calon pemimpin uh, yeah. terutama capres sama cawapres yang mempunyai visi keindonesiaan iya yeah, jadi kan E, memang rakyat ini kalau memilihnya itu hanya sekian menit aja di rumah pencoblosan itu. Iya. Tapi kalau kita pikirin kekeliruan memilih itu, Betul. itu bisa berdampak panjang bagi kehidupan rakyat itu. Nah, oleh karena itu pikirkan yang dibutuhkan rakyat, yang substantif itu apa sih yang dibutuhkan rakyat. Jangan terkecoh oleh permainan-permainan ataupun kemudian kampanye-kampanye yang memecah belah rakyat atas dasar identitas atau apapun yang tidak ada urusannya dengan bagaimana bangsa ini lebih makmur bangsa ini lebih sejahtera bangsa ini lebih maju gitu. Oleh karena itu jangan hanya terkecoh pada uh, apa atau digoreng dengan tenggar-tenggar identitas, tapi lihat uh, jejak rekamnya, lihat kemampuan dia tadi kemampuan pemimpin itu menjadi simpul persatuan dalam keragaman Indonesia hmm. tapi juga pemimpin yang amanah yang tidak kelihatan korup. Hmm. Yeah. Tidak punya jejak korup atau tersangkut dengan isu korupsi atau yeah. uh, aji mumpung yeah. Karena itu nanti pasti akan meninggalkan rakyat, kesejahteraan rakyat akan ditinggalkan, lebih perhatikan kepentingan golongannya atau dirinya sendiri gitu. Itu lebih substantif gitu. Jangan terkecoh oleh uh, kampanye-kampanye sulutan-sulutan yang memecah belah bangsa yang sebenarnya merugikan rakyat. Betul. Saya kira itu saja. Dan juga yes. jangan cepat terbuai dengan janji manis. Betul. Ya? <laughs> janji manis itu nanti kalau gak ada cepat kita nyesek banget. <laughs> itu, iya, iya, <mas>. benar-benar. <laughs> Pokoknya terima kasih banyak okay. uh, bang Yudi untuk uh, obrolan hari ini luar biasa banget ya. Berharap Udah kami jadi literasi baru. Yap, yeah. buat pemirsa ya. Betul. Oke. Okay. <laughs> Masih pengen ngobrol banyak cuman kita terbatas dengan waktu. waktu. Oke, okay, kita lanjut part selanjutnya lah. Kita lanjut lagi. Kalau <laughs> ya, pemilu ya, bang yang akan datang, okay, Jangan kelamaan ya. dong. <laughs> <laughs> <laughs Oke, okay, okay. kita harus pamit dulu. Kita akan ketemu lagi di episode Literasi Indonesia berikutnya. Saya Angga hmm. dan saya Yutin. Sampai jumpa.